Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa saya akan memberikan kepada kalian semuanya apa yang menjadi tujuan pembelajaran di pelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sekaligus saya akan memberikan apa yang menjadi kompetensi dasar dan apa yang menjadi indikator dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya, marilah sama-sama kamu lihat di layar berikut ini. Pembukaan ini terdiri atas 4 alinea dan
Yang kedua adalah pasal-pasal atau dikenal dengan batang tubuh. Ya. Namun kedua hal atau kedua pokok yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, ya, mempunyai perbedaan. Ya, salah satunya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hal yang paling fundamental, artinya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, ya, berisi mengenai hal-hal yang pokok yang dapat dilihat di dalam kehidupan kenegaraan kita, ya. Dan salah satu contohnya adalah di alinea keempat, yaitu di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Namun, ya, kedua bagian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, ya, itu disusun dan dibuat oleh sebuah badan yang sama, yaitu BPUPKI. Selanjutnya, nah, PPKI lah yang mensahkannya sebagai sesuatu yang atau sebagai suatu yang bersifat resmi, ya. Resmi di sini adalah yang berlaku di dalam penyelenggaraan negara dan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu kalau kita lihat dari segi sejarahnya, ya. Selanjutnya yang mau kita bahas di sini adalah, ya, pokok-pokok fundamental yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus selanjutnya, hal-hal pokok tersebut dapat dilihat di layar berikut ini. Selanjutnya, ya, di dalam subjudul yang kedua, yaitu membahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun makna alinea yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, dapat dilihat, ya, yang mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sama-sama kamu ketahui bahwasanya terdiri dari 4 alinea, ya. Dalam 4 alinea tersebut mempunyai makna masing-masing. Untuk selanjutnya, ya, agar kamu mengetahui makna masing-masing dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka akan kamu lihat di layar berikut ini agar kamu dapat memahami dengan jelas. Silakan lihat di layar berikut ini.
Setelah kamu tadi sudah melihat ya isi daripada pembahasan dalam pembelajaran kita pada hari ini, ya saya berharap kamu mengetahui dan memahami ya apa yang menjadi pokok-pokok pembahasan kita di dalam pelajaran atau dalam pertemuan kita pada hari ini. Ada dua hal pokok yang dapat kamu pahami nantinya, yaitu yang pertama ya pokok-pokok fundamental yang apa saja yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua adalah apa makna yang tersirat dan yang tersurat di dalam setiap alinea yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak didik saya sekalian di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, maka pelajarilah apa-apa saja yang ada di dalam buku yang sudah kamu terima dan yang sudah kamu dapat, dan sekaligus kamu dapat mempraktikkannya nanti di dalam pertemuan kita, di dalam pertemuan tatap muka di minggu-minggu yang akan datang. Untuk itu ya, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya marilah kita berdoa agar kita diberikan kesehatan, diberikan kelapangan waktu untuk tetap dapat mengikuti pembelajaran, baik pembelajaran melalui video dan pembelajaran melalui tatap muka yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu yang akan datang. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak bini saya sekalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.